dengan saya, Pak Riri, di channel Edukasi Eksis. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang variasi gerakan senam lantai tanpa alat. Nah, seperti apa ya materinya? Yuk, simak video ini baik-baik ya! Senam lantai atau floor exercise merupakan jenis olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas lantai atau matras dengan ataupun tanpa alat. Senam lantai dibagi menjadi dua, yaitu senam lantai dengan menggunakan alat dan senam lantai tanpa alat. Gerakan senam lantai tanpa alat dapat dilakukan tanpa alat apapun, atau setidaknya hanya menggunakan matras saja. Variasi gerakan senam lantai yang mudah dipelajari yaitu sikap pesawat terbang. Sikap pesawat terbang adalah salah satu bentuk latihan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dalam waktu tertentu. Sikap ini dapat dilakukan dengan memposisikan tubuh menyerupai bentuk pesawat terbang di mana keseimbangan bertumpu pada salah satu kaki terkuat. Nah, adik-adik, berikut ini merupakan cara melakukan sikap pesawat terbang. Yang pertama, ambil posisi berdiri tegak. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke arah samping. Yang ketiga, luruskan salah satu kaki ke belakang. Yang keempat, bungkukkan badan ke depan. Yang kelima, pandangan ke arah depan. Yang terakhir, pertahankan dalam beberapa waktu tertentu dan jaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Gerakan sikap pesawat terbang berguna untuk melatih konsentrasi dan keseimbangan tubuh. Selain gerakan pesawat terbang ini, masih ada lagi variasi gerakan senam lantai lainnya. Di antaranya yaitu jangkit, guling depan, guling belakang, dan lompat kangkang. Nah, adik-adik, melakukan senam lantai adalah salah satu olahraga yang menyenangkan. Beberapa manfaat melakukan gerakan senam lantai antara lain melatih kelincahan tubuh, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Melatih lompatan, keseimbangan, dan kekuatan fisik. Meluruskan tubuh yang bungkuk, membakar lemak dalam tubuh, melatih fokus, meningkatkan kekuatan jantung dan melancarkan sirkulasi aliran darah, serta dapat membantu menurunkan berat badan. Nah, setelah melihat penjelasan materi tadi, kalian bisa mempraktikkannya di rumah ya, adik-adik. Sekian dulu penjelasan dari kakak dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.